Ini menjadi final ketiga Persib Bandung sepanjang keikutsertaannya di kasta tertinggi Liga Indonesia dan berpeluang besar menjadi juara musim ini. Persib Bandung berhasil melaju ke final Big Four Championship Series BRI Liga 1 2024. Setelah pada leg pertama di kandang Bali United bermain imbang 1-1, Persib Bandung mampu menuntaskan laga semifinal dengan kemenangan di leg kedua di kandang. Tampil di hadapan puluhan ribu supporter yang memadati Stadion Sijalak Harupat Bandung. Persib Bandung mengambil inisiatif menyerang sejak menit pertama. Pertandingan berjalan seru dan keras dalam pertandingan tersebut. Barulah pada menit ke-31 Persib Bandung mampu mencetak gol pertamanya lewat aksi dari Ciro Alves. Bali United yang mencoba mencuri gol dan menyamakan kedudukan justru harus kembali kebobolan pada menit ke-39 babak pertama dari gol Febri Haryadi. Di babak kedua, Bali United yang berusaha untuk mengejar ketertinggalan justru harus kembali untuk ketiga kalinya harus kebobolan. Kali ini bek sayap Edo Febriansyah yang mencatatkan namanya di papan skor dalam pertandingan tersebut. Bali United sebenarnya sempat mencetak gol ke gawang Persib Bandung lewat striker Spaso Jevic, namun dianulir karena terlebih dahulu berada di posisi offside. Hingga berakhirnya pertandingan skor 3-0 menjadi hasil dalam pertandingan tersebut. Dengan hasil tersebut, Persib Bandung unggul agregat 4-1 dan berhasil melaju ke tren final championship Series BRI Liga 1. Ini menjadi final ketiga Persib Bandung sepanjang keikutsertaannya di kasta tertinggi Liga Indonesia dan berpeluang besar menjadi juara musim ini.